acara Bali kan menjadi jadi senternya ya. Jadi senternya Indonesia wisatawan itu datang ke sini juga dengan kondisi karena melihat Bali gitu kan. Kejadian-kejadian yang disampaikan tadi begitu luar biasa, begitu banyak. Jadi ini sebenarnya sih tambahan mungkin dari sisi saya secara pribadi yang kebetulan ada di posisi jajaran penasehat Forum Bela Negara Bali ini. Itu posisinya memang kita harus tegas dan harus berani. Itu mungkin tambahannya. Karena yang terjadi sekarang ini juga tidak bisa dibiarkan. Jadi sebenarnya ada dampak ekonomi nggak? Kalau secara dampak ekonomi jelas gitu kan. Saya kebetulan juga salah satu mungkin Dewan Pembina di Forum Wartawan Jakarta. Dan juga saya kebetulan juga dari Dewan Pembina khusus dari Pribumi, Pengusaha Pribumi yang kebetulan ada di 24 provinsi dengan 27.000. Kebetulan Bali ini termasuk ya. Sekarang investasi gimana mau masuk ke Bali? Kalau kondisinya banyak sekali kejadian-kejadian yang kondisinya apalagi dengan kondisi penipuan. Apalagi dengan kondisi juga mereka mau yang pulang. Contoh lagi kasus yang apa namanya pedofilia, kasus tanah, kasus penipuan. Jadi bukan barang yang baru. Jadi kita minta ketegasan dari pemerintah supaya bisa melakukan langkah-langkah yang perubahan dalam perwakilan yang ada di Bali. Terutama adalah kepada komponen-komponen yang terkait. Contoh harus ada kerjasama pemerintah, imigrasi, kepolisian dan pihak terkait untuk menertibkan orang-orang. Bayangkan saja mereka di Bali merasa miliknya. Seolah-olah orang lokal itu ada artinya buat mereka gitu. Padahal mereka datang ke Bali ini menikmati semua keindahan yang disiapkan. Tetapi apa yang terjadi? Karena memang kita juga membiarkan. Kita juga terlalu mendewakan orang asing di Bali. Kita welcome kok. Bali itu welcome kepada siapa saja. Tetapi yang namanya datang yang melakukan tindak kriminal, membawa kejahatan-kejahatan transnasional, itu harus tindak tegas. Sehingga pada itu kira kepada mereka juga. Apa pengawasan kita juga lemah. Ya, jadi orang asing di Bali kan tertipkan oleh apa? Dan masyarakat juga harus ada sadar, ada kesadaran supaya juga melaporkan, mengingatkan orang asing ada di Bali. Contoh kemarin kasus yang lagi heboh, ada orang asing loncat tabrak apa namanya mobil gitu loh, membuat kericuhan. Datang lagi orang asing melecehkan pura yang disucikan di Bali. Ini baru, bukan baru, hal baru ya. Ini sudah sering terjadi. Saya sangat setuju dengan Pak Koster untuk supaya orang asing kelakuan seperti dikeluarkan dari Bali. Tapi bukan hanya itu saja.